Hai semua. Cacing. Okey, kita abaikan cacing tadi. Kita nak pindahkan pokok sayur bayam Brazil. Ha, tu dia. Sis tanam bayam Brazil ni masa jap kita ambil. Ha, kita tengok tarikh dia. 12 bulan 11. Lebih kurang sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Okey. Dan bayam Brazil ni memang cepat membiak tau. Ada 3 bekas, 3 pod. Yang ni dia dah sampai melayut ke bawah. Sampai ke bawah dah, memang kena tukarlah dia punya pod ke pod yang besar. Okeylah, jom kita start. Di sini sis menggunakan tanah hitam dan juga kokopit. Kokopit ni sis beli di kedai Eco. Yang tanah hitam tadi sis beli di nursery. Lepas tu ni dari Eco. Okay. Kalau sebelum nak start tu, sebaiknya lembapkan dahulu tanah. Jadi mudahlah kita nak transfer. Tak terputus urat-urat bayam Brazil ni. Okay, kat dalam ni dah ada kokopit. Kita campurkan dengan tanah hitam. Kita kacau dululah. Kita campurkan kokopit tadi dengan tanah hitam. Untuk bayam Brazil yang sis dah semai, yang tadi itulah dah besar tu, sis gunakan tanah organik. Tanah tu pun dah cukup subur. So ni kita guna kokopit dan tanah hitam lah. Macam ni. Kita just tambah saja kat dalam ni. Okay. Ni sis risau jumpa cacing lagi ni, jenuh. Okay. Just buat macam ni saja. Okay. Bayam Brazil tadi just letak dalam pasu ni. Okay. Letak macam ni. Cabutlah rumput ni. Rumput yang tak berkenaan. Macam ni. Then kita tambahkan tanah lagi lah. Tanah. Macam tadilah, kita campurkan tanah hitam dan juga kokopit. Dan kita letak kat tepi-tepi pasu tadi tu lah. Ada banyak ruang lagi. Okay. Nampak tak? Nampak tak tu? Kat situ ada ruang kosong lagi kan? Ha, kita tambahkan je tanah. Tambahkan je. Tak payah takut-takut. Eh, dah siap. Inilah dia hasilnya berbudi kepada tanah. Ayam Brazil. Hari tu kecil je. Boleh tengok video sis previous. Tak ingat video yang keberapa, tapi boleh try scroll-scroll lah, tengok dulu kecil macam mana dan sekarang dah besar macam mana. Now sis nak transfer lagi satu pokok bayam Brazil. Ini pot yang kedua bayam Brazil sis nak transfer. Yang satu ni tadi dah lah. Sekarang yang ni, ni sis dah campurkan juga. Macam langkah yang tadi tu lah. Okay. Renggang-renggangkan sikit. Macam sis cakap tadi lah,
Kena siram dulu, lembapkan dulu. Jadi senang nak keluarkan wayang Brazil ni lah. Okey, ni dia. Okey. Just letak sahaja di atas tanah ni. Okey. Okey, kemas-kemaskan lah. Selebihnya kita tambah lagi tanah kat ruangan kosong ni lah. Nampak tak? Ruangan kosong ni kita tambahkan tanah. Oops. Kita tambahkan tanah. Kita yang ni tanah organik. Tanah organik. Memang dah basahkan lah. Just tambah je kat tepi-tepi ni. Tahu sis, semai hari tu yang satu tu belum masanya lagi lah untuk dipindahkan. Okay, inilah dia bayam Brazil yang dulunya kecil cenonet dah besar dua pasu. Ada dua membesar dengan sihat. Daun pun lebar. Daunnya cantik. Tak ada apa gigitan serangga lah. Memang cantik. Okeylah, setakat di sini saja sehingga bertemu di video akan datang. Jangan lupa klik like, komen dan jangan lupa subscribe. Bye.